Pendekar Binal Jilid 25 Waktu Xiao Haiji menoleh, dilihatnya air muka Tio Cho Hei, Liu Giok dan Pang Tian sama berubah pucat, agaknya mereka kenal kelima orang ini, bahkan pasti merasa jari kepada mereka. Tampaknya baik ilmu silat maupun nama kelima orang itu pasti jauh di atas Tio Cho Hei bertiga. Aneh, Mengapa kelima makhluk aneh ini pun datang ke sini demikian Tio anhe He bergumam sendiri Seorang kalau dijuluki makhluk aneh, rasanya pasti cukup terkenal, ujar Xiao Haiji. Bukan cuma terkenal, bahkan disegani, tukas Tio anhe He Pernahkah Ciam Pua mendengar Jiao Kang keluarga Ong di daerah Wailam? Ilmu cakarelang sakti mereka ini sudah sangat terkenal di dunia kangou sejak 70 tahun yang lampau. Ya, pernah ku dengar, kata Xiao Haiji. Orang tua kurus kecil itulah tokoh utama Engjiao Bun sekarang, tutur pula Tio Cho An He. Namanya Ong Yit Jiao berjuluk Si Jin Ji Keh, memandang orang seperti ayam. Si Jin Ji Kah? Sungguh aneh, terhitung nama apakah ini kata Xiao Haiji. Dia sendiri yang memilih nama begitu, kata Tio Cho An dengan menyengir. Artinya, tidak peduli siapapun juga dalam pandangannya tidak lebih hanya seperti anak ayam belaka. Elang menyambar anak ayam biasanya kan cuma sekali cengkeram saja. Hektometer, aneh sekali namanya, besar amat nadanya, jengek Xiao Haiji. Waktu ia berpaling ke arah Hwasyo jubah kuning, Dilihatnya tubuh padari itu sangat kekar, sama-sama duduk, tapi satu kepala lebih tinggi daripada si kakek yang bernama Ongit Jiao alias si Jin Jike. Kini keempat tangan kedua orang itu saling menempel sehingga Ongit Jiao sendiri mirip anak ayam di bawah cakar si Xiao si Haiji menjadi geli, ia coba tanya Tio Cho dengan perlahan, menurutkah siapa di antara kedua orang ini yang lebih mirip anak ayam? Dio Hei merasa geli juga, tapi tidak berani tertawa sehingga lebih tepat dikatakan menyengir. Dia berdehem untuk menutup rasa kikuknya itu, lalu berkata, "Paderi jubah kuning ini adalah Uika Taisu, pendeta agung ayam kuning dari kahing Sibingo Taisan." Xiao Haiji bergelak tertawa saking gelinya, katanya, yang mirip anak ayam justru menganggap dirinya elang yang menyerupai elang justru bernama ayam. Tampaknya kedua orang ini memang dilahirkan untuk menjadi musuh satu sama lain. Entah mereka. Tutup mulut mendadak seorang membentak. Suaranya tidak terlalu keras, tapi terasa memekak telinga. Kiranya yang membentak adalah salah seorang kakek berbaju biru yang berdiri di samping itu. Dia membentak tanpa menoleh, Perhatiannya terarah kepada Ongit Jiao dan Tai Taisu yang sedang mengadu tenaga dalam. "Orang macam apa pula bocah ini?" ucap Xiao si Haiji dengan lagak jagoan. Muka Cho Chuan He menjadi pucat, ia pandang si kakek jubah biru dan memandang pula ular yang memenuhi tubuh Xiao si Haiji. Akhirnya dia berkata dengan suara tertahan, chuan inilah Hit Hokesan, sekali bersuara menggugurkan gunung." Xiao Hun Kisu yang terkenal dengan hikangnya, dia adalah sahabat Karipui Kah Taisu, boleh dikatakan sehidup semati persahabatan antara mereka berdua. Jika sahabat sehidup semati, mengapa dia tidak turun tangan membantu si Hwasyo ayam kuning itu? Ujar Xiao Haiji. Tio Chao An Hai berbisik pula terlebih lirih, dengan sendirinya Ong It Jiao juga tidak datang sendirian. Kedua orang yang berdiri di belakangnya itu, yang seorang adalah tokoh Tian Lem Kiam Pei dan terkenal dengan ilmu pukulan serta ilmu pedangnya, seorang lagi adalah KHU Ujing Po, Hujia yang mengepalai keluarga KHU dari Ciat Kang dengan ilmu tomaknya yang terkenal. Keluarga KHU dan keluarga Ong adalah sahabat turun temurun, dengan sendirinya mereka pun siap membela Ongit Jilau, cuma Cuma Wei Ker Taishu dan Ongit Jiao tentu juga jaga gengsi dan tidak suka dibantu. Gengsi kentut anjing, jengek Xiao Haiji. Kalau Ongit Jiao datang sendirian, mustahil kalau si tua Xiao Hun tidak mengerubutnya. Habis ini mendadak ia melangkah maju dan memberi salam kepada Kh Ujing Po serta menegur, hi, apakah Kh Te, adik kedua, selama ini baik baik saja? Wajah Kh Ujing Po itu putih bersih. Dia sedang mengawasi pertarungan temannya dengan prihatin. Tapi demi nampak bentuk Xiao haiji yang aneh ini, mau tak mau ia pun melengak, jawabnya, Jite siapa? Dari mana kau kenal diriku dan care bagaimana kau pun datang ke sini? Haha, kau tidak kenal aku, tapi ku kenal kau, kata Xiao Haiji dengan tertawa. Sekali ini ku bawa serta Tio anhei Hei, Pang Tian Ih dan Nona Liu, Si golok bunga salju, justru kami hendak membantumu. Silakan kau dan saudara dari Tian Lam Kiam itu turun tangan terhadap situasi Xiao Hun. Ku mengantar si Ho Sio Ayam Kuning pergi ke langit barat, artinya mati. Kejut dan heran pula Kah U Po, selagi bingung, tampak air muka si Hun kisu berubah hebat. Mendadak ia bersuit panjang nyaring sehingga api obor sampai tergoyang-goyang. Dengan sendirinya perhatian ongit jauh dan uikah Su juga terpengaruh oleh suara suitan keras itu, empat tangan yang tadinya saling menempel itu bergetar lepas seketika. Kelima orang itu adalah tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman luas dan berkepandaian tinggi, dengan sendirinya reaksi mereka pun sangat cepat. Serentak senjata mereka sudah tergenggam di tangan, Ui Kah Tai su melompat bangun sehingga mirip gumpalan awan kuning yang mengambang di udara. Terdengar Xiao Hun Ki Su membentak, dengan nama kebesaran keluarga Ong dan KHU, apakah kalian juga ingin main kerubut? Tiba-tiba Xiao Hai Ji bergelak tertawa dan menimbrung, katanya kalian berlima adalah tokoh-tokoh luar biasa, Padahal kalian juga tiada bedanya dengan kawanan bandit. Kedua pihak sama-sama tidak dapat mempercayai pihak lain, masing-masing sama bermaksud busuk. Dengan murka Xiao Hun Kisu membentak, siapa kau? Sebenarnya apa kehendakmu? Jangan khawatir, jawab Xiao Hai Ji, Aku takkan membela pihak manapun. Aku cuma tidak tega melihat kalian saling bunuh sebelum menemukan harta karunnya. Bukankah kalian akan mati konyol dan sia-sia belaka? Sesungguhnya siapa kau tegur Ong Nip Jiao dengan sorot mata tajam. Kau tidak kenal aku jawab Xiao Hai Ji dengan tertawa. Tanyakan saja padanya, dia menuding Tio Cho maka lima pasang mata sering tak menatap tajam ke arah orang setio itu. Kedar juga Tio Cho dengan menunduk ia berkata dengan gelagapan, inilah Jiok. Giok Lo Chiam -pual, si Raja de Raja, yang dipertuhan dari segenap ilmu pedang, yang diagungkan oleh semua ular, mengguncang bumi dan menggetar langit tanpa tandingan, Giok Ong Chu, Giok Lo Chiam -pual. <tuh> hey hey, walaupun kelompatan beberapa kalimat, tapi boleh juga, ucap Xiao si oh Hai sambil manggut-manggut. Nah, kalau kalian tidak pernah dengar namaku ini, maka berarti kalian yang cetek pengalaman dan cupet pendengaran. Hektometer, bocah ingusan juga pakai serentetan nama begitu dan peratong nit jiao. Tapi, tapi lu kang lo Chiam po ini sudah mencapai puncaknya, tutur Tio Cho Anhe. an he. Kiam leng sam kiam, hawe epian ho, niao tau eng dan pek Cho Asin kun, semuanya binasa di tangan gyo lo po ini. Sudah tentu keterangan ini membuat gemparongits jauh berlima. Dengan sorot mata tajam Xiao Hun kisu membentak Tio Coan Hei, orang-orang itu mati di tangannya, dari mana kau tahu? Apakah kau menyaksikan sendiri? Aku, aku, sudah tentu ku saksikan sendiri, mayat mereka saat ini pun masih menggeletak di luar sana, jawab Tio anhe Hei. Meski dia tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tapi dalam hati dia sudah percaya penuh. Apalagi dalam keadaan demikian, ibarat orang sudah menunggang harimau dan sukar lagi turun, terpaksa ia harus menyatakannya secara tegas. Seketika Ong Yit Jiao dan Kha U Ujing Pol berlima saling pandang memandang, bila kemudian mereka berpaling ke arah Xiao Haiji, maka sorot mata dan sikap mereka sudah jauh berbeda daripada tadi. Maklumlah, meski kelima orang ini tidak memandang sebelah mata akan ilmu silat Tio anhei, Hei, tapi terhadap keterangan orang Sitio itu mereka tak berani meremehkannya. Nama Chong Piao atau gabungan 17 perusahaan pengawalan dari Provinsi Holam dan Hopak betapapun juga berbobot, kalau dibawa ke rumah gadai sedikitnya laku berapa tahil perak. Dengan berseri-seri Xiao Haiji mengerling semua orang, Lalu berkata pula dengan tersenyum, harta karun ini ada beberapa buah peta, apakah kalian tidak merasa heran atas kejadian ini dan tidak ingin mencari tahu sebab musababnya? Jika urayan Xiao Haiji ini diucapkan tadi mungkin takkan diperhatikan dan direnungkan oleh orang-orang itu, kini kedudukannya sudah lain dalam pandangan mereka, dengan sendirinya bobot perkataannya juga sudah berbeda. Segera pikiran Ongit Jiao dan lain-lain bekerja cepat, mereka pun merasa urusan ini rada ganjil dan mencurigakan. Waktu Xiao Hai Ji menengadah, terlihat di atas gua ada sebuah lubang angin, kelihatan bintang-bintang di langit, bahkan cahaya bulan juga menembus masuk dari situ. Sudah tiba saatnya serentak orang-orang itu berseru. Xiao Hun Kisu bersuit. Onggit Jiao terus sayun tangannya, api obor segera padam, hanya sinar bulan saja yang tepat menyoroti sebuah tonggak batu. Rupanya tempat yang tersorot cahaya bulan itulah tepat jalan masuk ke tempat penyimpanan Harta Karun. Onggit Jiao lantas mendahului melompat ke tonggak batu itu. Sudah tentu yang lain tidak mau ketinggalan, beramai ramai mereka memburu maju. Tonggak batu itu memang benar dapat digeser. Ketika obor dinyalakan pula, tertampaklah mulut lorong di bawah tanah yang penuh rahasia ini, belasan undak-undakan batu tampak menjurus ke bawah. Segera Ong Jiao mendahului turun ke situ, disusul oleh Ui Kah Tai Su, Kah U Po dan lain-lain, satu mengawasi yang lain, khawatir ketinggalan rezeki. Semuanya dengan perasaan tegang sehingga napas pun sama tersengal seakan-akan menghadapi musuh di medan perang. Xiao Hai Ji berada paling belakang, wajahnya masih tersenyum simpul, namun perasaannya rada tegang dan juga bersemangat. Betapapun rahasia di tempat ini belum jelas baginya. Sekonyong-konyong terdengar Rong Et bersuara hi, menyusului Keh Tai Su juga bersuara sama. Kedua orang ini terhitung tokoh suatu aliran tersendiri, kalau tidak melihat sesuatu yang aneh luar biasa, Rasanya tidak mungkin mengeluarkan suara keheranan begitu Dengan sendirinya orang-orang yang mengintil di belakang mereka pun memburu ke sana Maka sejenak kemudian Santiamlan, Tio Coan Hei dan lain-lain juga sama bersuara heran Semuanya berdiri terkesima dan tak dapat bersuara pula Kiranya di ujung lorong sana tiada terdapat harta karun apa segala Yang ada cuma beberapa buah peti mati Peti mati bercat hitam di dalam gua yang remang-remang oleh cahaya obor tampaknya menjadi sangat seram dan misterius. Di depan setiap peti mati itu ada tempat sembahyang, yaitu meja kecil dengan papan tanda pengenal dihiasi kelambu kuning. Angin yang meniup masuk melalui lorong itu membuat kelambu kuning itu berkibar sehingga menambah seram suasananya. Tanpa terasa Ugiokju bergidik dan merapatkan tubuhnya ke dada Tio anhe Hei. Diam-diam ia menghitung, peti mati itu seluruhnya ada 13 buah Karena berada paling belakang, ketika Xiao Haiji sampai di tempat Sementara itu abor yang dibawa Tio Cho dan Pang Tian sudah padam Di tengah ruangan batu yang luas itu hanya terlihat kelap-kelip sepasang lilin kecil yang menyala di meja sembah Yang pada peti mati paling tengah, cahaya lilin yang redup itu menyinari sebuah lengkai. Papan pengenal orang mati di meja sembahyang, yang bertuliskan tempat abu para jossu turun temurun. Di atas tulisan itu lamat-lamat ada pula dua huruf, tapi tertutup oleh kelambu hiasan sehingga tidak jelas terbaca. Diam-diam Xiao -diam, Haiji menarik napas dingin, katanya, tempat apakah ini? Ditaksir dari tempatnya, di sini adalah tengah-tengah belakang gunung Gobi, Demikian Hu Jingpo berkata. Konon di belakang Godi San ada suatu tempat terlarang, yaitu tempat pemakaman para ketua Godi turun-temurun. Jangan-jangan tempat inilah tempat terlarang yang dimaksud itu. Ui Kehtaisu mengernyitkan kening, katanya, jika betul tempat ini, lebih baik kita lekas keluar saja. Benar, salah memasuki tempat larangan orang lain adalah pantangan besar kaum persilatan kita, ucap Xiao Hun Kisu. Sinar mata ongit jauh tampak gemerlap. selanya, jika demikian, silakan kalian letas keluar saja Uikah Taisu tampak ragu-ragu, sejenak kemudian ia jadi putar tubuh hendak keluar Nanti dulu, Taisu tiba-tiba pang, tian Ih berseru, janganlah kita kena tipu orang Tipu? tertipu bagaimana tanya Uikah Taisu? Coba pikirkan, adakah tempat penyimpanan harta pusaka di dunia ini yang lebih baik daripada peti mati tanya Pang Tian ih. Tergerak juga hati Ui Keh Tai serentak Xiao Hun Kisu dan Ongit Jao Jiao terus menyerbu ke samping peti mati paling tengah itu. Tak terduga pada saat itu juga, dinding batu sekeliling ruangan itu serentak terbuka delapan buah pintu, Delapan jalur cahaya lampu yang kuat terus menyorot tiba sehingga semua orang yang hadir di situ terlihat jelas. Karena sorot lampu yang mendadak itu, seketika semua mematung tak berani bergerak, bahkan mata pun silau dan sukar terpentang. Samar-samar cuma kelihatan di balik sinar lampu sana banyak bayangan orang serta berkelebatnya sinar pedang, tapi tak jelas siapa-siapa mereka itu. Suara seorang yang berat parau lantas berjangkit di balik cahaya lampu itu, kawanan bangsat dari mana, berani sembarangan menerobos ke tempat suci kami? Menyusul seorang lagi membentak dengan bengis, menerobos ke tempat suci yang terlarang, hukumannya mati, buat apa tanya asal usul mereka. Suara orang terakhir ini diucapkan dengan perlahan-lahan, tapi menimbulkan semacam pengaruh yang memikin diri orang. Segera, Uikehtaisu berseru, "Apakah di situ sin Toti yang adanya?" Orang tadi hanya mendengus saja. Lalu, Uikehtaisu berkata pula, "Apakah Toti yang sudah lupa kepada Uikehtaisu dari ngero di tempat suci ini tidak ada persoalan kenalan lama segala?" Chiaat jawab suara itu, dan begitu suara Chiaat diucapkan. Serentak berpuluh larik sinar pedang menyambar dari balik cahaya lampu sana Dan secepat kilat menyerang wikah kaisu, ongit jiao dan lain-lain Semuanya mengincar tempat mematikan seperti tenggorokan dan sebagainya Xiao Haiji juga menjadi sasaran serangan Dia tidak berani berkelit walaupun sinar pedang musuh menyambar tiba Maklumlah, dia tidak berani sembarangan bergerak khawatir di gigi tular namun, pedang musuh tidak kenal ampun dan tetap menyambar ke arahnya. Dalam keadaan kepepet, saking cemasnya, ia berbalik menengadah dan bergelak tertawa. Karena tertawanya itu, kawanan ular yang melingkar di tubuhnya sama menegak leher dan menjulurkan lidah. Ular memenuhi tubuh seorang anak tanggung, bentuknya yang luar biasa ini tentu saja mengagetkan semua orang. Tanpa terasa dua pedang yang menusuk ke arahnya terhenti seketika. Maka tertampaklah dua bayangan orang, kiranya dua tojin berjubah ungu dan berjenggot. Tojin sebelah kiri lantas membentak, Hi, kau bocah ini menertawakan apa? Aku mencertawai Gobi Pei kalian yang sok anggap pihak sendiri paling hebat, tak taunya kalian hanya kawanan manusia linglung yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk kata si Hai Coba jawab, saya umpama betul kami melanggar tempat suci kalian yang dilarang didatangi orang luar, tapi kira bagaimana kalian mendapat tahu akan kedatangan kami ini? Pejin itu mendengus, jawabnya, memangnya kau kira Godisan adalah tempat yang boleh didatangi orang sesukanya? Ada orang menyusup ke belakang gunung masakah Gobi Pei kami tidak tahu. Jika kedatangan kami ini kepergok secara mendadak, maka penjagaan kalian yang ketat ini harus dipuji. Tapi jelas kalian memang sudah siap siaga di sini. Memangnya Godi Pei kalian mempunyai ilmu nujum yang bisa tahu apa yang bakal terjadi di sini? Soal ini bukan urusanmu, bentak Tojin itu dengan bengis. Sudah tentu urusanku, kata Xiao si Haiji. Soalnya sebelum kedatangan kami tentu ada orang memberi laporan rahasia kepada pihak kalian, betul tidak? Hektometer, apakah kalian tidak perlu berpikir mendalam dari mana orang itu mengetahui akan kedatangan kami ini? Betul, teriak Tio Cho an Hei dari kejauhan sana Semua itu adalah perangkap yang sengaja diatur oleh orang itu agar pihak kalian saling labrak dengan kami Belum habis ucapannya, mendadak ia menjerit Rupanya karena sedikit meleng saja ia telah dilukai oleh orang Godipei Perangkap apa? Mana ada perangkap apa segala ujar si Jin tadi sambil mengeritkan kening Xiao si Haiji berteriak Asalkan kalian berhenti menyerang Segera dapat kubongkar perangkap ini Tapi seorang lantas berseru Jangan percaya ocehannya Setan cilik itu sengaja menulur waktu belaka Betul Bekuk dia dulu baru bicara lagi nanti Tojin tadi pun membentak. Xiao si Hai Ji menyadari bila pihak lawan mulai turun tangan, maka jangan harap dirinya dapat lolos. Diam-diam ia menyesal tadi tidak membersihkan kawanan ular itu dengan makanan ular dalam kotak itu, tapi sengaja membiarkan kawanan ular itu untuk menggertak orang segala, kini jadinya bikin susah dirinya sendiri. Dalam keadaan kepepet, mendadak ia membentak, berbareng ketiga kotak kecil yang dipegangnya itu disambitkan ke arah kedua tojin di depannya. Tapi sekali pedang mereka bekerja, kontan ketiga kotak itu terbelah menjadi enam. Obat bius, obat penawar bisa dan makanan ular jatuh berhamburan. Dengan sendirinya daya serangan pedang kedua tojin itu rada merandek, tapi dalam sekejap saja mereka lantas menubruk maju pula. Diam-diam Xiao -diam si oh Haiji mengeluh dan gegetun, katanya sambil menyeringai. Di waktu ingin mencelakai orang berbalik lupa akan kemungkinan membuat susah dirinya sendiri. Belum lagi pedang lawan menyambar tiba, sekonyong-konyong terdengar suara mendesing belasan kali. Begitu keras dan cepat suara mendesing itu, hanya sekejap saja api lilin yang redup serta cahaya lampu yang terang tadi sama padam seluruhnya. Selagi Xiao Haiji terkejut, tiba-tiba sebuah tangan telah memegangi tangannya disertai suara bisikan di telinganya, Ssst, jangan bersuara, ikutlah padaku. Xiao Haiji merasa tangan itu dingin bagai es, tapi terasa pula licin dan lunak sekali, bahkan suara itu pun lembut tak terperikan dan rasanya sudah sangat dikenalnya, tanpa terasa timbul semacam merasa hangat dalam hatinya. Dengan suara lirih ia pun bertanya, kau Tisiman? Ehm, jawab singkat suara itu dengan lirih. Sambil ikut berjalan dengan nona itu, tanpa terasa ia menghela napas gegetun dan berkata, baru sekarang ku tahu kepandaianmu menggunakan amgi, senjata rahasia, ternyata selihai ini, hanya sekejap saja dapat memadamkan belasan lampu, sungguh jauh lebih mahir daripadaku. Yang memadamkan lampu itu bukan diriku," kata T. Simlan. "Bukan dirimu," Xiao si Haiji melengak. Sesudah lampu padam tadi, untuk sejenak suasana menjadi sunyi, tapi segera berjangkit suara bentakan dan jeritan. Berpuluh orang saling meminta dalam kegelapan. Hi, siapa itu? Siapa lagi yang menerobos kemari? Nyalakan lampu, lekas. Dan belum sempat T. Simlan menjawab pertanyaan Xiao si Haiji tadi. Tahu-tahu cahaya lampu sudah terang benderang pula. Kelihatan para Tosu Gobi Pei sama mepet dinding, sedangkan rombongan Ongit sejauh juga berkumpul di suatu sudut. Di bawah sinar lampu itu tampak di ruangan situ sudah bertambah pula dua orang, pakaian mereka seputih salju, rambut hitam legam, kulit badan mereka ternyata lebih putih bersih daripada bajunya, biji mati mereka pun lebih hitam daripada rambutnya. Semula Xiao si Haiji mengira orang yang mampu memadamkan belasan lampu sekaligus dalam sekejap itu tentulah seorang tokoh yang liai. Siapa tahu yang muncul adalah dua gadis jelita yang tampaknya lemah gemulai. yang berada di ruangan batu belakang Gunung Godi saat ini adalah tokoh terkenal di dunia Kagou, apalagi kawanan Gobi Pei, semuanya adalah jago silap pilihan. Tapi kedua gadis berbaju putih ini ternyata sama sekali tidak menaruh perhatian kepada siapapun, sorot mata mereka tampak angkuh dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Sikap angkuh, pembawaan dan tidak dibuat-buat dengan sendirinya mempunyai daya pengaruh tersendiri. Meski cahaya lampu kini sudah terang benderang lagi, suasana di dalam ruangan malah berubah sunyi, senyap dan mencekam. Tiba-tiba Xiao -tiba, Hun Kisu mendengus Hektometer, tempat Gobi Pei yang terlarang ini ternyata sembarangan diterobos oleh orang perempuan dan anak murid Gobi Pei hanya tinggal diam saja, sungguh kejadian aneh yang belum pernah terdengar di dunia kangung. Dia bicara sambil melirik Sin Siktot yang jelas dia berharap tokoh utama Gobi Pei itu dapat segera bertindak. Wajah Sin Siktot yang tampak prihatin para anak murid Gobi Pei sudah mulai berisik mengunjuk gusar. Tapi kedua gadis jelita itu tetap tenang-tenang saja, yang sebelah kiri berperawakan ramping, raut muka potongan daun sirih, alisnya lentik di antara sikapnya yang dingin itu kelihatan cantik yang sukar dilukiskan. Sedang gadis sebelah kanan bertubuh kecil, wajah bulat dengan metu yang besar, hidung mancung, tapi pada ujung hidung ada beberapa bintik jerawat, namun begitu jadi menambah kealokannya. dalam pada itu, makasi gadis wajah bulat terbelalak semakin lebar dan berkata pada kawannya, kakak holoh, kau dengar tidak? katanya belakang gunung goli ini seharusnya tidak boleh didatangi kita. gadis lain yang dipanggil dengan nama holoh itu mendengus. hektometer, tempat apapun di dunia ini, kalau kita ingin datang boleh datang, mau pergi boleh pergi. Siapa yang dapat merintangi kita dan siapa pula yang berani merintangi kita? Sin sektor yang tak tahan lagi, segera ia membentak bengis, anak perempuan dari manakah kalian, besar amat nada ucapanmu. Karena bentakan pemimpinnya, anak murid Gobi Pei tidak sabar pula, serentak dua larik sinar pedang menggunting ke arah kedua gadis jelita itu. Tapi melirik saja tidak kedua nona itu, Ketika sinar pedang sudah mendekat barulah tangan halus salah seorang itu meraih perlahan terus didorong ke samping. Tiada seorang pun yang tahu persis bagaimana gerak tangan si gadis, tahu-tahu kedua pedang yang menyambar tiba itu ditolak balik sehingga pedang sebelah kiri kena menusuk pundak kanan murid Gobi Pei dan pedang lain menabas putus secomot rambut Tojin Gobi Pei yang lain. Keruan kedua Tosu Gobi Pei kaget setengah mati, Rontok nyali mereka, seketika mereka berdiri mematung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan Ongit Jiau, Tai Taisu dan lain-lain juga melengah kaget Begitu pula tak terkecuali Sin yang segera ia melompat maju dan menegur Apakah, apakah ini gaya Iho Aciap Giyok dari Iho Akyong? Hektometer, masih boleh juga pandanganmu, jawab Holoh Tawar Si gadis muka bulat juga lantas menjengek Hektometer, sekarang tentu kau tahu asal usul kami, apakah kau masih anggap nada ucapan kami tadi terlalu besar? Dengan wajah pucat Sin Sektor yang bertanya pula, selamanya Gobi Pei dan Ihol Akyong tiada permusuhan, untuk apakah kedatangan nona? Kami juga tidak ingin apa-apa, hanya minta kau memperlihatkan harta karun tinggalan yang lemtian, kata Holoh. Sungguh kami hanya ingin melihatnya saja. Harta karun tinggalan yang lempian apa Sinsik menegas dengan melengak. Ah, pakai berlagak pilon segala, jengek si gadis muka bulat. Pokoknya harus kau keluarkan, kalau tidak. HMK. Gobi pei kami sama sekali tiada sangkut pautnya dengan yang lempian, Care bagaimana harta karunnya bisa tersimpan di sini kata Sinsik dengan bingung. Mendadak sorot matanya memancar ke sekelilingnya, ia menyeringai. Lalu menyambung, "Ya, tahulah aku sekarang, rupanya kedatangan kalian juga ingin mencari harta karun ini." Ongit Jilau, Ui su dan lain-lain sama bungkam dan tak berani menanggapi bahwa orang Ihol Akyong telah muncul pula di dunia Kangou, apalagi yang dapat mereka ucapkan. Dengan suara serak sin yang berkata, "Pula, semua ini pasti suatu perangkap." kalian dan kami adalah orang-orang yang tertipu, jika kita saling labrak sendiri, inilah yang diharapkan Jahanam yang mengatur perangkap keji itu. Xiao si Haiji sudah mundur ke samping sana, segera ia menanggapi dengan mendengus, Hektometer, tadi sudah kukatakan begitu, kau justru tidak percaya, sekarang kau sendiri yang bilang demikian, ini namanya menampar mulutnya sendiri. Dalam pada itu si gadis bermuka bulat berkata pula, jadi maksudmu di sini tiada terdapat harta karun tinggalan yang lentian. Dengar saja belum pernah. Jawab sinsek gegetun. Enci holoh, kau percaya tidak pada ucapannya? Tanya si muka bulat. Selamanya aku tidak percaya kepada omongan orang lain. Jawab holoh hambar. Ucapan siapapun aku tetap tidak percaya. Jika Nona tidak percaya, apa boleh buat," ujar Sinsek Totyang. "Siapa bilang tidak boleh buat? Kami ingin menggeledah jengek si muka bulat." Menggeledah Sinsek menegas, air mukanya berubah hebat. "Benar, geledah kata si muka bulat. "Kulihat beberapa peti mati ini adalah tempat penimbunan harta karun yang paling bagus, maka harus kau buka dan perlihatkan kepada kami." sungguh tidak kepalang murka para murid Gobi Pei, juga Sin sektor Yang, rambut dan jenggotnya seakan-akan berdiri semua. Tapi sebisanya ia tetap bersabar, katanya dengan suara berat, isi peti itu adalah jenazah leluhur Gobi Pei kami turun temurun, siapapun di dunia ini dilarang membukanya. Disinilah kelihatan belangnya, jengek si gadis muka bulat. Kalau betul isi peti itu adalah orang mati, Lalu apa jeleknya diperlihatkan kepada kami? Memangnya hanya dilihat saja akan kehilangan satu kerat tulang belulangnya. Bila keberatan diperlihatkan kepada kami, itu tandanya kau menyembunyikan sesuatu. Tidak bisa, akhirnya Sin Sektor yang membentak dengan murka, siapa yang ingin membuka peti, dia harus melangkai dulu mayat anak murid Gobi Pei. Untuk itu makan waktu, kami tak sabar menunggu, ucap si gadis muka bulat. Iho Akyong terlalu menghina orang, biarlah Gobi Pei mengadu jiwa dengan kalian bentak Sin Sektot yang mendadak, berbareng pedang lantas dilolos, sekali sinar pedang berkelebat, kontan menusuk tenggorokan nona itu. Serangan dalam keadaan murka, dengan sendirinya luar biasa lihainya. Betapapun kedua gadis berbaju putih itu belum cukup sempurna kepandaian mereka, melihat serangan yang sangat lihai ini mereka tidak berani menggunakan gaya iho aciap giok untuk menangkisnya. Cepat mereka menggeser langkah dan bertelit ke samping. Dalam pada itu berpuluh pedang anak murid Gobi Pe juga sudah bergerak, biarpun kedua nona itu memiliki kepandaian bagus juga sukar melayani pedang yang mengamuk itu. Mendadak Tisimlan melepaskan pegangan tangan Xiao Haiji, katanya, kau tunggu di sini dan jangan bergerak, aku akan. Kau mau apa Xiao Haiji terbelalak. Waktu aku kesasar di pegunungan sungi, mereka yang menolong aku, ketika kau terancam bahaya juga berkat pertolongan mereka, tutur Tisimlan. Sekarang mereka mengalami kesulitan, mana boleh ku tinggal diam tanpa memberi bantuan? Biarpun mengalami kesulitan, masakah orang Iho Akyong memerlukan bantuan orang luar? Ucap Xiao si Haiji dengan tertawa. Betul, ucapanmu tiba-tiba seorang menyambung perkataan Xiao si Haiji itu. Suaranya nyaring bening dan singkat. Baru saja suara itu terdengar, tahu-tahu sesosok bayangan sudah melayang lewat di samping Xiao si Haiji. Padahal keadaan terang benderang. Namun Xiao si Haiji tidak dapat melihat jelas orang itu lelaki atau perempuan dan bagaimana bentuknya. Padahal metu Xiao si Haiji sangat tawas, tapi kini warna baju orang pun tak terlihat jelas. Sungguh selama hidupnya belum pernah melihat gerakan secepat itu, lebih lebih tak pernah terpikir di dunia ini ada orang secepat dan segesit itu.